karena hobi. Terus be berpikir kalau dengan be hobi ini apalagi perekonomian keluarga juga kan di bawah, jadi be bilang semoga saja be hobi ini bisa menghasilkan sesuatu ke depannya untuk be keluarga. Jadi memang terbukti. Oke. Jadi untuk angkat derajat keluarga lah istilahnya begitu ya. Dong melihatnya itu selalu di event besar seperti PON, PRAPON, baru mau disorot, mau disokong. Sedangkan anak itu tidak bisa dalam 3 tahun, 4 tahun latihan saja, nanti tunggu PON baru dibawa. Itu babi mati memang tuh. Kalau soalnya masuk babi besar. Mati. Iya, karena belum pernah ada pengalaman. Kayak seperti kita dengan bercerita begini saya kita suka rasa yakin kita bisa. Boleh. Boleh. Membantu. Membantu dalam doa. Karena kayak susah kaki berpanjang juga tidur kotor panjang juga di situ nah. Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Kurang kompak nih coach dengan anak gua kurang kompak. Ulang. Halo, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Ini hari kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial dan membanggakan NTT. Lebih teman-teman lama ini. Dengar-dengar sekarang dia sudah jadi coach. Ada coach Angga Silutonga dan kakak Susan Dapatakta. Halo. Wah, luar biasa. Ini kemarin sempat viral nih. Nanti ketembas itu. Siap. Oke, sip. Apa kabar nih? Baik. Kakak Susan? Baik. Apa kabar? Luar biasa jauh-jauh dari kabupaten ya. Siap. Terima kasih banyak ya kakak berdua. Sama-sama. Sudah mau diundang di Pasiar Oto akhirnya. Kotom bisa pesiar Oto dengan sang juara dong. Luar biasa sekali. Sibuk apa nih sekarang nih, coach? Ya, kalau beta. Coach, sekarang dipanggil coach. Ya. Dulu kan teman, Filipina masa. Sudah apa pengenama saya coach. Coach, sudah apa? Beta menghargai teman yang berprestasi. Oke, coach, silakan coach. Kalau sibuk sekarang apa? Ada siap anak-anak buat tanggal 7 atau tanggal 8 Januari ini berangkat di Jember. Ada event ASTA Nasional, Asosiasi Tarung Tradisional, di mana ASTA NTT baru berdiri, mandatnya juga baru keluar di event pertama di awal tahun ini. ASTA NTT mau menunjukkan eksistensinya di kancah nasional, terutama mau menuju event Fornas 2022 ini nanti yang di Palembang sekitar Juli atau Agustus. Fornas itu seperti PON, tapi kalau PON itu dibawa KONI, Fornas ini dibawa KORMI. KORMI itu apa lagi? KORMI itu asosiasi menaungi olahraga rekreasi dan masyarakat. Olahraga rekreasi. Ya, jadi kalau KONI di bawahnya naungannya KONI itu seperti atletik, catur, bela diri, tarung derajat, Muay Thai, tinju, taekwondo, sepak bola. Kalau KORMI ini lebih ke olahraga masyarakat dan rekreasi. Mungkin ada kasti, ada gala asin juga di situ. Oh, mungkin sipidoka ada, kok. Nah, macam-macam begitu. Nah, di situ juga ada cabur bela diri, yaitu ASTA nih, tarung tradisional. Tarung tradisional? Iya. Jadi berarti bukan Muay Thai? Ya, bukan. Beda toh? Bukan. Dia tipe pertandingannya lebih seperti semi-MMA. Jadi tarung bebas? Nah, mirip-mirip begitu. Tapi kalau tarung bebas, ada organisasinya sendiri lain. Oh, itu lain lagi? Lain lagi. Hei, pembahannya. Kebetulan mau tarung bebas Indonesia maupun ASTA, beta dapat kepercayaan dari nasional karena di semua event itu organisasi, ketika pertama kali dong bikin event nasional untuk kasih angkat dong pun nama dan bikin dong event besar, tarung bebas Indonesia 2018 pertama kali bikin, beta partai utama.
Terus dong pecah, muncullah Asta tarung tradisional 2019. Itu ada 5 partai utamanya semi pro, PT juga salah satu di situ yang ikut bermain. Luar jadi biasa. Dari nasional ketika dong merambat di daerah ya bagaimanapun tetap di NTT dong percaya beta. Kebetulan kali ini untuk Asta NTT juga beta yang jadi pelatih provinsinya gitu. Coach Angga ini sebagai atlet sudah pernah beberapa kali juara, bawa pulang medali, bawa pulang di Kupang sini. Terus sebagai pelatih juga menghasilkan atlet-atlet yang juara juga ya, seperti di belakang. Tuhan, begitulah. Kesusahan. Kalau Kak Susan sendiri su bertanding di mana sa? Mulai ikut Muay Thai dari 2017 itu pertama Kak Angga bawa beta ikut event kejurnas di Bogor. Di Bogor ya? Itu pertama kalinya 2017. Oke. Siap. Terus di mana lah itu? Dari situ rutin mulai. Sudah tuh, mulai rutin mulai sudah rutin. Tuh. Mulai rutin ketemu kembali ikut turun ke jurnas di 2018 Jawa di Tengah. Jawa Tengah. Tarung bebas Indonesia tuh, dan tadi bilang tarung bebas be partai utamanya bebas. Dia main amatirnya, dia dapat gelar atlet terbaik putri. Jadi Kak Susan nih ikut Muay Thai sudah dari tahun 2017 langsung ya. Turun naik apa? Naik arena, naik panggung ya, ya langsung. Mamae. Langsung turun ke jurnas. Itu ketua persiapan 2 bulan. Apa? Iya, mesti langsung juara nasional. Soalnya gampang tuh maksudnya apa? Teknik-tekniknya seperti apa? Coach pun cara ajar nih karena mana kok bisa sampai 2 bulan bisa langsung siap. Fight. Dia secara basically punya sudah fisik ada. Yang siap. Terutama agak beda dibanding perempuan-perempuan pada umumnya. Itu mentalitas juga. Jadi tinggal ditambah skill, pengalaman, terus dengar-dengaran, tinggal polis-polis masuk materi. Terus yang paling penting tuh mau sakit-sakitan di tempat latihan dulu begitu. Mayoritas kan dong maunya dapat hasil wah, hebat. Orang kelihatan bangga juara di pertandingan, tapi son mau melewati proses sakit-sakitan itu di tempat latihan. Jujur kalau di tempat latihan neraka sebenarnya orang bilang tuh ada di tempat latihannya, bukan di pertandingan. Kayak kemarin anak-anak turun kemarin akhir Desember bebawa 2 orang pi Surabaya tuh. Gua dulu main tuh detik satatan pulang menang KO. Santan 2-2. Bahkan son ada lecet, son ada apa menurut lo, son ada sakit juga. Cuman kalau persiapan di tempat latihan tuh itu darah-darah. Itu bangka-bangka, itu pincang-pincang begitu. Nah, orang mayoritas mau hasilnya, son mau melewati itu proses dulu. Jadi di tempat latihan kesusahan pemporsi latihan yang begitu keras dan padat, belum begitu lihat sa belum mencoba dos pikir kata son mampu, kata son sanggup. Left sa pi yang lain sa. Makanya son bisa jadi. Nah, kalau dia lumayan tabah, mau pijah, mau darah, mau kepala tabela, dia jalani, makanya bisa jadi juara. 2017 itu Kakak umur berapa? Minta maaf ya, masih sekolah atau? Umur 19 tahun. 19 tahun berarti baru tamat SMA ya. Iya. Itu kenapa Kakak mau badara-badara di situ? Karena memang hobi juga dari kecil memang suka bela diri. Memang su ikut bela diri sebelumnya kok? Kalau ikut bela diri sudah dari kecil, tapi bela diri sebelumnya tuh tarung derajat. Pindah Muay Thai pas kenal Kak Angga 2017. Baru pindah Muay Thai sampai sekarang. Tarung derajat juga memang dasar sudah dari tarung derajat itu memang sangat-sangat loh di situ. Oke, jadi dasarnya tarung derajat ya, itu dari tahun berapa Kakak ikut tarung derajat? Itu beta kurang tahu, tapi itu waktu itu beta ikut SMP kelas 2 ya, sampai lulus SMA baru beta kenal Kak Angga. Jadi ikutlah iya dengan Coach Angga ke situ. Kalau Coach Angga sendiri ya, ini menarik nih. Sekarang sudah jadi coach, karena dulu kotong satu sekolah di Giovanni. Dan kotong hanya tahu main bola saja. Lihat sudah pernah lihat ini satu di sebelah nih di tarung derajat, tapi baklai dengan kawan-kawan angkatan pernah biasa yang lihat. Itu pasti yang di grup defense pasti mau tahu semua. Baklai dia sapa-sapa. Ini mulai buka-buka. Jangan-jangan sudah. Sudah lewat. Dong susuk saya jatuh untuk menawa itu kenakalan masa lalu. Iya, itu kan supaya bakal lebih akrab. Lebih kenal. Kalau buka-buka sedikit sama. Buka ya, enggak usah. Ini
apa Susan dibilang bukan terserah. Atau yang nonton, ke teman-teman yang nonton kebetulan pernah rasa pukulan nanti di sebelah komedi bawah. Oke, kalau Coach Angga sendiri belajar Muay Thai ini dari kapan? Beta fokus belajar Muay Thai itu 2016. Beta di Jakarta fokus 2016. Di sana sekitar 10 bulan beta langsung fokus di sana Muay Thai, boxing dan juga MMA di sana beta. Berarti bukan dari muda, 2015 tuh. 2016. Kan 2016 tuh kan kotosu. Beta sumo 30. Iya, itu 30 tuh. Iya. Jadi beta dulu karena setelah ya di bawah umur itu tuh sampai umur 27-28 tuh jujur beta masih gila, masih bekelai di jalan raya nih. Memang kan cuman kan bekelai di suhu ini. Cuma maksudnya kan tau beta dari dulu, tau beta sonde tipe yang minum mabok terus bikin kacau terus bekelai sonde maksudnya. Tapi suka kalau ada masalah begitu, ngono ketemu lepas satu begitu. Nah orang kan dulu itu begitu karena kenakalan remaja. Tapi beta ini memang hobi. Jadi sampai umur 27-28 nih masih tetap duel satu lawan satu yang ditonton orang 2-3 RT RW keliling tuh lucu kayak aduan begitu tuh begitu. Cuma berpikir sampai setua begitu memang suka berkelahi begitu, kok mau bikin apa, mau sampai umur berapa terus dapat apa. Oke, be kepingin cobalah next level begitu. Tapi yang jalannya memang betulan di situ dan bertemu orang-orang terlatih. Sudah beta tinggal be usaha semua, be bisnis waktu itu be punya ya meja biliar, tempat biliar, punya rental PS, ada PS3, ada PS4, ada kolam ikan lele, ada itu ada biara babi juga gitu. Be kestinggal, be jual semua jual, kestinggal meja biliar satu biji saja, semua PS, babi, ikan om be jual. Di Jakarta 10 bulan, be fokus belajar. Semua orang tanya, ilu gila nih mako. Orang biasanya merantau nekat begitu karena belum ada pekerjaan, belum ada apa. Lu punya pekerjaan, su punya usaha, malah dikestinggal. Lu soalnya mungkin ini bepun passion, ini bepun panggilan biar su nanti su berhasil juga. Ya itu bepun resiko kan, ini bepun punya sendiri tuh. Sudah bepun 10 bulan di sana, fokus latihan. Jadi beta ambil pagi itu lebih banyak bepun boxing dengan Embassy Menteng Boxing Camp. Terus beta ini sorenya Muay Thai. Di tempat, di satu tempat, terus di beda tempat lain. Kadang hari berikutnya beta ambil MMA, terus dengan BJJ sedikit ground fighting. Nah biasanya kalau Muay Thai be pulang jam 4 sampai jam 6 setengah 7, terus beta pi bepung teman satu begitu. Di situ dia kasih be kesempatan untuk belajar padding. Padding itu adalah ketong melatih orang. Jadi beta jadi beta selain belajar latihan ilmunya, belajar juga ke mana keselatihan orang. Karena keselatihan orang itu beda dengan ketemu latih ketemu diri sendiri. Begitulah. Ya, kira kau tuh sudah dapat ilmu yang begini, kau tuh tinggal beda. Dia feel dia punya apa beda begitu. Makanya Sonde semua atlet hebat tuh bisa jadi pelatih hebat. Iya. Karena mau belajar ke Sonde, terus mau memahami karakteristik atlet ke Sonde anak gitu. Mayoritas yang gagal itu karena dia selalu membandingkan anak ini ketika diketemu anak ini atau dibina anak ini usia 15-16 tahun, dia membandingkan dengan diri dia di usia begitu. Kalau dia usia 15-16 tahun sujuar nasional 7 kali, dia ketemu ini anak baru mau naik, dia selalu membandingkan, lu harus kayak beta di umur begini atau begini. Akhirnya anaknya bukan down, bukan naik malah ngedown, terus menghindar. Gitu. Ah itu biasanya begitu. Makanya sonde cocok. Karena sedangkan setiap orang ini kan unik, beda-beda toh. Betul. Cara pendekatannya, cara keselatian dia, cara bicara, cara pegang dia, situasi pertandingan juga beda-beda. Itu yang kita harus belajar gitu. Jadi melatih ini bukan sekedar datang suruh-suruh, oh betini, woi cuat-cuat, nanti jadi juara sonde. Kalau begitu semua orang bisa. Tapi sonde begitu deh cara melatih. Waktu ikut bela diri pertama kali itu, kakak berdua pun tujuan tuh apa? Mana duluan? Kak Susan duluan, oke. Kalau beta karena hobi, terus be berpikir kalau dengan be hobi ini apalagi perekonomian keluarga juga kan di bawah. Jadi be bilang be bisa apa? Semoga saja be hobi ini bisa menghasilkan sesuatu ke depan untuk be keluarga. Jadi memang terbukti. Memang terbukti dan memang kakak fokus betul juga pas itu. Oke. Jadi untuk angkat derajat keluarga lah istilahnya.
gitu ya. Kalau coach sendiri? Iya, kalau beta itu top pertama dari menyalurkan hobi saya. Senang ini buku nah sudah di arena hobi yang resmi. Gue dua orang di sini. Nah, begitu terus setelah itu beta berpikir, oh iya, beta punya ilmu, punya apa? Kenapa beta berbagi di orang lain gitu. Terus nah, kalau makin di sini kan beta semakin berpikir ya kalau beta pribadi pun prinsip semua orang tuh lahir semua orang pun garis tuh tangan tuh atau garis nasib tuh untuk jadi juara nasional atau jadi juara dunia. Semua itu beda-beda orang. Tapi kalau lewat jalur bela diri, dong bisa jadi manusia lebih baik. Atau tahu soal mau jauh-jauh, dong jadi pencuri saya itu subah sudah begitu. Menurut beta, pribadi begitu. Jadi kayak anak-anak nakal dulu tuh bikin kacau apa. Oke, kata orang kalau dia lewat jadi bela basic bela diri, dia stop bekelai di jalan ke beta dulu kalah toh. Karena dulu beta suka bekelai begitu, soalnya ada orang kul beta kok bawa jalur yang tepat begitu toh. Oh dia begini, oh jangan. Beta dulu super pernah salah begini buang beta masa muda. Lu kalau jago di arena, nah turun-turun pertandingan, oke okay, mungkin lu son passion atau memang son jalannya jadi juara. Tapi dengan lu pemedali dalam prestasi, oke okay, sekarang apa lu mau hidup lebih baik? Oke okay, ini ada pembukaan security atau ada kerja di mana atau jadi apa? Jadi maksudnya dari lewat jalur bela diri itu orang bisa dapat hidup lebih baik. Menurut beta itu sudah cukup. Begitu saja. Selain apa ya tujuan ikut bela diri, kalau menurut kakak berdua ya pentingnya bela diri itu apa? Susah dulu. Pentingnya bela diri itu apa? Maksudnya selain untuk ketemu olahraga sih, ya, kita bisa menjaga ketemu diri dari mara bahaya dan karena kita tahu hidup nih semakin hari semakin keras. Ini akhir-akhir ini juga kasus juga semakin gila-gilaan toh. Jadi itu salah satu pentingnya dari bela diri juga begitu. Kalau coach kalau menurut beta, pertama bela diri itu tambah percaya diri. Kedua tambah relasi dengan tambah teman banyak. Teman di sini dalam konteks berkualitas ya, bukan teman yang sembarang-sembarang saya. Kalau sembarang-sembarang kan kita bisa dapat di mana satu teman yang berkualitas. Kedua orang lebih respect melihat ketong karena melihat ketong dari bukan contohnya Kak Joko. Oh ini bukan Joko yang oh Joko anak situ oh begini tapi Joko yang atlet ini tuh oh dia latihan ini beta. Jadi respect di masyarakat tuh ada terutama masyarakat NTT kan masih sangat respect terhadap orang bela diri. Yang paling penting ketiga itu adalah terutama buat yang kecil-kecil tuh kayak Mbak Puan kemarin tadi mau latihan itu pentingnya adalah anti bully. Oke. Karena di mau cerita bilang di dunia yang pendidikannya maju kayak Amerika, Jepang atau yang masih tertinggal kayak Indonesia, kasus bully itu sudah bisa dihilangkan. Itu selalu ada. Nah, menurut gue pribadi, bully itu sudah solusi lain, cuma satu kata, salawan. Oke. Jadi kalau dia bully kata lawan, dia bully kata lawan. Dia bully kata lawan. Kalah menang itu belakangan. Yang penting dia tahu bahwa dia tahu kalau ketemu lawan. Kalau waktu dia mau buat, ini dia pikiran. Jadi kayak hari dia ada fit, dia bully, ketemu lawan, berpuku, mungkin dia menang. Besok kalau dia ada sakit atau badan sonenan, dia juga ragu. Dia juga gelap juga. Dia bawa balas, apakah ketemu bakulet tiap hari? Kan soalnya lama-lama akhirnya tumbuh respect, apa akhirnya menjauhi itu. Itu paling pentingnya. Begitu dari bela diri begitu. Terus ketemu menjalani sesuatu kan percaya diri toh. Yang penting kita jalan baik lurus. Kalau orang sudah suka, ya sudah terserah dia. Kalau dia ganggu ya mau bilang apa lek, mau jadi nggak jadi sudah. Jadi nggak jadi. Orang bilang begitu toh. Kan. Yang penting kita sudah memulai begitu. Ini style nih faktor jalanan masih ada di sini. Oke, kalau sekarang kita bahas Kupang Muay Thai Camp. Namanya itu betul. Iya. Okay. Itu kalau Kupang Muay Thai Camp itu sudah dari kapan? November akhir November 2016 ya? Ya. Oke. Berarti sudah berapa tahun? Lima. Ya. Baru 5 tahun tapi sudah menghasilkan juara-juara itu. Itu seberapa apa istilahnya yang anak didik kok apa yang gabung di situ? Kalau yang datang sekedar datang latihan terus kabur banyak. Tapi yang bertahan jadi atlet itu ya, sonde lebih dari 12 lah. Kalau sekarang, posisi sekarang? Kalau yang sekarang, yang aktif latihan untuk bertanding cuma sekitar 7-8 orang saya. 7-8 orang? Iya. Ketong itu selalu booming setiap kali dulu-dulu deh. Belum ada juara lain ya selain Susan ya. Setiap kali Susan juara nasional itu booming. Nanti banyak, 2-3 bulan pertama 20-30 bahkan sampai sesak.
Tapi masih begitu masuk materinya, mulai pengenalan dasar pukulan dan pertahanan, mulai latihan keras dong, kan sebelumnya baru latihan dasar. Sebenarnya rasa yang namanya kena pukul bukan hanya pukul, nah itulah yang kabur. Dan kayak contohnya bepung anak buah dari Manutapen, anak Sabu dong tuh dulu banyak 30-an. Wih. Terus begitu masuk materi keras bertahan tinggal 2. Satu juara di Solo, terus jadi angkatan laut. Oh iya. Sekarang juga kalau abis dia juara cepat booming lah, kembali lo dong banyak-banyak. Terus kabur lah. Sekarang sisa 4 atau 5. 5 itu yang 2 kemarin menang KO di Surabaya tuh. Jadi kalau di meta siapa yang bertahan itu pasti jadi berkualitas. Tapi ya itu seleksi alam. Makanya beta biar dombanya baik datang biasa antes. Ini malam mau bulan ketiga suka kabur nih. Karena beta pribadi sonde kejar kuantitas, son cari banyak-banyakan orang. Menurut beta pribadi, ini menurut beta pribadi ya. Ah, beta aja dulu kan pernah taekwondo, beta di nona juga taekwondo juara nasional 2 kali. Menurut beta pribadi ya, kan beta sadar beta kemampuan untuk melatih dan melihat setiap orang top. Dengan satu lapangan, contoh beta ya, satu lapangan atlet 35-40 orang latihan di satu tempat besar, pelatih 2 atau 3 atau pelatih 1 asisten pelatih 2, latihan 2 kali seminggu, contoh Kamis Minggu atau Rabu Sabtu, menghasilkan juara nasional itu sangat sulit, hampir sulit mungkin. Menurut beta potong memjari, kalau ada yang juara nasional betul-betul goyang Indonesia, potong memjari. Karena pelatih mau lihat mana tengah mana begitu. Mungkin kalau orang cari nama atau cari faktor ekonomi, iya. Dengan begitu banyak orang makin bayar iuran kan, income-nya bertambah. Atau mungkin dia cari nama nanti pas apa begini. Kalau beta kebetulan sama lagi cari itu. Beta betul-betul cari kualitas. Jadi biar satu sakit susah juga, beta latihan sana apa-apa. Yang penting satu Indonesia tahu, dari Kupang Mwetekem ada satu. Dan ini gue yang Indonesia begitu. Atau ada dua atau tiga. Tapi setiap kali dompi pertandingan, lawan baca fight card, nama. Oh beta dari sini beb nama beb lawan di sebelah, contoh Anto Sony atau Heri Deku Kupang Mwetekem, ini sudah pikiran nih kira-kira sebentar nih beb kalah angka kok ya sampai beson abis ronde satu leh pikiran memang ya, kalau apa ya faktor-faktor dari luar, kalau lihat nama ketumpung apa Kem Kupang Mwetekem pun nama cukup besar di nasional dan ketong di multi event kan ketong satu-satunya camp toh begitu dari sini. Kalau mayoritas contohnya cabur lain itu kalau tinju kan dong bermain di ranah tinju sa. Kalau kempo bermain di ranah itu sa. Kalau ketong dari Kupang Muay Thai camp kan Muay Thai main, kickboxing langganan juara susering. MMA main, Asta main, tarung bebas main. Apa sa yang ke arah combat sport dan bisa menambah ketumpun jam terbang anak-anak turun. Begitu tinggal disesuaikan sa. Gitu, waktu latihan strategi. Tapi itu kan tekniknya beda-beda. Agak beda-beda. Dan nanti ya itulah karena atletnya sedikit, be bisa fokus di dia, ajarnya kemampuan beradaptasi begini. Kalau atlet banyak, be mau lihat mana tinggal mana. Kan soal mungkin be fokus satu orang yang lain bikin sendiri sus itu mau tendang, separuh mau ketika lereng, nah suka-suka. Kan soal bisa begitu tuh. Gitu. Oke. Beta dengar aja nih, beta ada nonton ke Susan yang coach bung podcast di mana kau kenal bilang kalau kalau don dap lihat Kak Susan punama di situ pasti ada yang mengundurkan diri langsung. Iya banyak ya. Itu betul kok. Banyak yang banyak yang minta tawar pindah lawan kan dilawan apa. Tapi begitu itu Kak Susan pun pola latihan tuh seperti apa sih sebenarnya sampai bisa disegani begitu di. Kalau Susan dulu sejak dia juara 2017 kan 2017 akhir Desember tuh terus dia pilih libur pulang kampung. Setelah 2018 awal tuh kan soalnya mungkin dia kabupaten terus di Kupang bolak-balik tiap hari. Kosnya jauh, apalagi dia belum punya kendaraan waktu itu. Jadi waktu itu sekitar 2 tahun setengah tuh beta tanggung dia kos di Kupang di Golordes. Oh iya? Iya, dia tanggung sampai gitu. Iya, dia tanggung webtang dia kos di Kupang di Golordes dan selama 2 tahun setengah tuh dia pun fokus tuh latihan pagi, sore atau bantu beta pi private. Begitu. Jadi beta asisten pelatih, dapat uang bulanan, dapat untuk makan, terus tiap-tiap akhir tahun ada lebih bebas DP pertandingan. Jadi selama betulan dia selama 2 tahun setengah tuh sudah ada kerja lain. Hidupnya pagi dan sore latihan.
Memang sanar kesibukan lain ya. Memang fokus. Iya. Karena kalau mau jadi begitu, makanya gue bilang kalau dua kali seminggu, apalagi dengan pola latihan 2 jam salatihan, 2 kali seminggu, atlet 40, pelatih 3. Iya, om kosong kalau ada injur nasional yang bisa goyang Indonesia. Mungkin dong ini apa? Ini apa? Orientasinya nah, kan beda-beda. Kalau beta dia memang beta. Fokus. Beta juga memang mau fokus, makanya karena beta sen cari banyak-banyakan begitu. Kita di coach di awal juga coach bilang toh ada yang mau fokus untuk jadi kan beda-beda atlet, ada yang fokus untuk bela-bela diri saja begitu, makanya beda. Kalau dia karena memang mau fokusnya jadi juara seperti dia bilang tadi, mau rubah kehidupan keluarga, mau berprestasi, ya jadi beta memang soalnya mau tanggung-tanggung betul. Kalau memang mau begitu ya sudah, terus kerja lain, lu hidup itu su. Begitu. Masalah nanti kurang apa baru beta tambah begitu. Tapi lu fokus lu latihan terus ini. Begitu jadi juara dulu. Dan sekarang Kak Susan punya cita-cita sudah sedikit banyak sudah apa ya? Terpenuhi ya. Kak Susan masih Kak Susan punya cita-cita yang belum diraih sampai saat ini apa? 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 Sudah sih sebenarnya. Oh ya? Kakak. Maksudnya lebih kedepannya ya berusaha berlatih agar bisa main di event-event lebih besar biar dapat medali. Kakak memang mau hanya fokus di sini saja atau besok-besok ada bekerja di kantor begitu kakak mau atau kemana? Untuk sekarang sih lebih fokusnya di ini latihan bela diri. Memang latihan nanti ke diri. Depan sambil kuliah juga karena kemarin sekarang sudah lanjut kuliah. Kemarin iya, dapat apresiasi beasiswa di mana di UNKRIS ya. Iya. Tawaran hanya di UNKRIS atau kampus-kampus lain ada tapi ada. Kakak pilih di UNKRIS sesuai depan bidang toh. UNKRIS apa jurusan olahraga salah satu yang terbaik terjadi. BPJKR nama olahraga biar sudah. Terus beta mau kotong ungkit sedikit soal apa ya, kemarin ya, lagi viral ya. Bisa cerita sedikit kok waktu itu kejadian sebenarnya tuh seperti apa yang kakak dong waktu naik pick up itu. Soalnya jadi begini sampai kotong dari Papua pagi sampai Jakarta itu malam jam 7, terus harus stay di situ tunggu transit itu sekitar 6-7 jam karena setengah 3 pagi lagi baru datang di Kupang. Nah, sampai malam itu di Jakarta untuk tinggal transit maupun Kupang tidak ada orang pemerintah yang memberitahukan melalui WA, SMS atau dan sebagainya bahwa akan ada penjemputan. Jadi ketong tidak tahu. Saya tahu. Pertama begitu. Kedua, ketong menang ini tanggal 3 malam. Tanggal 3 Oktober malam. Tanggal 4 pagi itu teman-teman dan keluarga dan bepungkan karena komunitas dan tuh sudah menghubungi bahwa dong bakal jemput. Oke, gitu. Dan beta son mungkin kes tinggal dong. Sekalipun ada jemputan yang lain menawarkan son mungkin mikir tinggal dong karena dong itu menemani ketong dari dong dulu ya, susah senang sama. Okay. Dari dulu ketong belum jadi juara. Dan jujur dulu 2019 ketemu Piprapon tuh son ada doi. Begitu. Oh, iya? Iya kan kebutuhan dana 30-an juta, beta tanggung tuh hampir 20-an. Itu dong ikut bertambah begitu. Prapon bisa kan bawa nama NTT. Tapi kan ketemu cabur baru. Jadi salah satu salah satu apa? Persyaratan utamanya adalah Prapon itu tanggung sendiri. Kalau lolos baru diakomodir pemerintah. Nah, itu memang kawan lo semua yang ikut jemput dan tuh waktu itu ikut bertambah doi. Ada berapa bertambah doi? Bertambah tuh sampai ketemu bisa berangkat. Prapon itu semua tim itu terbang dari provinsinya langsung ke Jakarta. Beta di Susan karena kesulitan dana kan terbang dari Kupang ke Surabaya dulu. Naik kereta, setelah turun kereta be hubungi orang di nasional. Sudah su masuk penginapan atlet kok, kan masuk penginapan bayar. Per hari per orang tuh. Penginapan atlet sudah, semua kegiatan belum. Oke, berarti kita masuk besok. Hemat ini hari pulang. Tidur di keluarga perumah satu hari dulu. Nah, begitu untuk hemat dana baru pi Prapon. Satu minggu Susan main 5 kali menang. Juara 2 zona 1 kali. Zona Indonesia Tengah terus di akhir diadu dengan juara zona Indonesia Timur ketemu menang juga. Begitu. Terus pulangnya juga sama.
pakai kereta dulu lebih Surabaya. Spell lebih tidur di depan enam murid di, yang sudah di Surabaya ke rumah sudah ini hari baru pakai Grab di bandara untuk pulang. Begitu. Begitu. Dan menurut ketum biasa begitu. Nah, setelah datang begitu ternyata ada sedikit miskomunikasi dan apa sebagainya. Ada mobil yang Beb kawan mau pakai ini menjanjikan bahwa bisa jemput besok pagi saat ketika 6:30 tiba-tiba orang yang punya ini, oh ya walaupun kalau mesti dibilang masih ada pejabat lah dia mungkin cuma sempat lunas sudah selewat, tiba-tiba 6:30 baru mengatakan belum ban rusak dan sebagainya. Astaga. Nah Beb kawan masih bingung, beta su telepon ke tuh di bandara. Oh, begitu. Kalau dari malam dia mengatakan bahwa memang son bisa pasti cari lebih bagus. Nah beta juga tahu cerita itu setelah beberapa hari setelah itu kejadian juga datang sudah itu pick up. Nah beta nih juga kan beda susun son mempermasalahkan itu pick up yang membuat masalah itu adalah media dengan tanggapan masyarakat. Kalau beda susun mempermasalahkan itu pick up ada banyak pilihan sebenarnya yang bisa ketemu buat. Pertama bayar saya itu om 30.000 tuh suruh dia pulang ganti auto baru. Kedua ketemu bisa naik taksi bandara. Iya, kotak sebentar berapa sih? 70.000 ke 80 paling lebih 100. Ketiga, kalaupun yang paling buruk harus naik pick up, kan beda susun bisa duduk di muka. Iya. Betul toh? Kenapa tuh duduk di belakang? Hal yang tidak disorot media adalah walaupun dong ikut dari ketumpung belakang adalah ketong pakai itu pick up itu pawe keliling Kota Kupang. Itu kapan sempat pawe? Ketong ini keliling Kota Kupang berhenti di muka kantor gubernur, foto-foto dulu. Tahu Beb rumah di Kampung Baru tuh. Iya. Harusnya kan dari Bundaran PU lurus apa begini. Kata setelah sampai tarik putar Konino dulu. Putar halte baru naik kembali. Itu momennya jadi bisa dibilang memang pintarnya wartawan dia ambil momen itu kelihatan seolah-olah ketong lagi susah. Perasaan deh, susahnya itu ceritanya tondok begini karena kan matahari tuh silo jadi tondok begini. Beta tondok itu bakar rokok begitu bukan ya, lagi bersedih. Son deh, itu ketong cuma jet lag saya capek naik pesawat. Iya capek woi dari Papua datang. Papua pi Jakarta sekitar 5 jam nah. Belum datang Kupang kembali leh. Begitu. Jadi itu jet lag begitu. Bukan ketong rasa sedih nah itu pick up sonde begitu. Makanya beta juga heran gue kok jadi viral. Padahal sonde biasa-biasa sa. Dan ketong sonde kepingin juga begitu. Tapi itu juga jadi berkah. Ya, itu jadi berkah. Nah, akhirnya banyak orang tahu. Iya, betul. Mungkin beta juga percaya orang-orang tua akhirnya bilang mungkin itu jalan Tuhan. Iya, jalan karena Tuhan. Karena ketong sonde setting begitu. Dan siapa tahu bilang setengah 7 pagi baru itu orang kasih cancel depo auto bila alasan rusak kan ketua sana tahu juga tuh sana ada yang disalahkan nah, semua membawa dan ketua kan sudah kasih salah siapa-siapa begitu dong sayang ter media begini masyarakat ya masyarakat begini. Juga kan pasti kurang puas lah kalau begitu. Melihat karena ketuanya sonde begitu woi ini apa nih jangan sampai hal baru nih apa ya sih aduh sekarang kasus lagi ramai kasus satu belum habis tapi kan? Kalau memang itu hal baru dong salah orang yang bawa enak dua ini belum putus patah oke. terus viral terus dipanggil di mana-mana ya jadi lumayan lah ya itulah enak ya bagi dolar terakhir masuk apa bisa mau ngerasa gak kepoto lebih mahal oh, yang kemarin son belum bisa beli auto yang kemarin, ya belum bisa oh belum bisa kok nah, bukan kalau beli pribadi memang son ini aja beli auto pertama son bisa bawa auto kedua tapi ganti itu motor saya mau motor juga kalau itu bisa itu bisa itu bisa dipertimbangkan itu bisa motor dua ya ini kasus susunnya tapi kalau ganti auto mau pakai auto menurut saya pertama bisa bawa auto kedua lebih son penting karena keluarga juga son menuntut terus Kupang ini kan macet tuh terus kalau beta pun istri pun prinsip beli auto hari ini 6-7 bulan ya ketua sebosan karena itu auto saya toh apakah setiap kali bosan ketua jual auto terus beli baru sonde lebih naik Grab atau pilih sendiri pilih-pilih sa pilih sopir sa gitu auto suka-suka ketua nah, gitu. Lebih gampang lebih santai kalau beta apa yang didapat kemarin itu akan dipakai lebih untuk pengembangan anak-anak kalau beta kan berpikir dulu dengan beta sendiri soalnya ada sokongan soalnya ada support soalnya ada apapun bisa beta bisa menghasilkan seseorang seperti Susan. Nah ketika ketua lagi di atas begini nih
apakah Son mungkin ketemu menghasilkan yang lebih baik dan lebih banyak daripada Amin. Dia kan pasti bisa sa Amin. Tinggal mau niat ke Son terus tulus ke Son terus orientasinya masih sama Son seperti dulu atau sekarang orientasinya subeda itu kan tinggal niat sa. Kalau beta kebetulan orientasinya masih sama. Okay. Contoh kalau Susan masih ya masih contoh baik. Kayak kemarin okay. Yang di Surabaya beta bukan bawa Surabaya sih sebenarnya kemarin akhir tahun itu November Desember itu beta bawa 4 atlet di 5 event beta bawa Anto Sony mana buah di ini event RTV di Bali menang KO ronde 2 beta bawa beta mana buah Rian ini Anago Lordes di Jakarta Tampol menang KO ronde 2 beta bawa ADP Summer Fight main dengan ini bule Prancis itu di situ dapat emas besoknya di Surabaya dengan satu yang Harry itu dari Manuta Pendon dua main di Surabaya kickboxing best of the best dua-dua menang KO medali emas nah be bawa itu 4 atlet di 5 event nah itu semua tuh be everybody itu yang beta bawa motor kan kadang pi sana pi main di sini pi main di sana itu itu be pribadi. Terus hadiah yang kau dapat di sana kalau menang bisa kalau tutup kan? Kalau amatir sana ada hadiah. Oh. Eh? Jadi itu pi cari pengalaman dengan prestasi. Cari nama sih. Oh, dengan apa? Orang bilang kasarnya cari nama. Tapi itu yang sering salahnya ketemu pemerintah. Dong melihatnya itu selalu di event besar seperti PON, PRAPON baru mau disorot, mau disokong. Sedangkan anak itu tidak bisa dalam 3 tahun, 4 tahun latihan saja nanti tunggu PON baru dibawa. Itu bawa pi mati memang tuh. Kalau soalnya masuk bawa pi mati. Iya, karena belum pernah ada pengalaman. Orang harus main tuh naik levelnya kecil-kecil begini. Begitu. Kan sama kayak ketong sekolah tuh dari SD begini ikut uji ulangan bulanan, harian, apa tes, PR begitu. Bukan lu hanya belajar, tidak pernah dites, satu kali tes langsung tes masuk PNS. Kan sudah mungkin lulus kan, belum pernah ada pengalaman begitu. Sama di tarung. Wow, dulu event kecil. Event kecil kumpul pengalaman, kumpul nyali. Toh, kumpul apa semua jam terbang ada nama begitu naik pi yang besar. Jadi begitu dia turun pi prapon dan pon, dia matang. Dia siap. Bukan ketong pi ini bawa untung-untungan sah. Ya. Kalau Sone menang, paling masuk rumah sakit. Kan Sone begitu. Sone menang paling ini, masuk rumah sakit. Ini ketong bawa anak manusia, bukan ini bawa ayam kok kasih adu sudah. Kalau kalah nah Son rezeki, potong sudah kok ketong makan. Bukan ini ketong bawa manusia. Beta Son pernah mau ada sejarah di Bepo Camp dan Bepo Atlet adalah pi pulang dengan pip dengan pesawat duduk di kursi pulang dengan pesawat duduk di bagasi pakai peti itu Son mau gitu iya karena mayoritas di event ini event tarung full body contact begini nih resikonya keras Susan super iya, yang geger otak yang mata tertutup bahkan bahkan ke Jurnas Muay Thai seri 2 itu di Jakarta 2014 tuh ada anggota TNI yang ikut bertanding meninggal di arena. Adi. Nah, itu walaupun levelnya amatir menggunakan pelindung. Jadi Son bisa ketong pi ini gambling berjudi. Begitu ini ketong berjudi di orang penyawa nih. Bisa mau. Kalau di Beta Pung Camp, kakak ada standar yang bisa selalu jelaskan dong. Kalau mau dibawa pertandingan, Sonnya pernah muluk-muluk, Son penting lu siapa puana, lu orang apa-apa, suku apa, tapi Son penting gitu. Dia standar sederhana. Main yang beta 3 menit kali 3 ronde. Son perlu lu menang, kalau Son mungkin menang, kalau lu ilmu juga yang kasih. Lu bertahan 3 menit kali 3 ronde, Son cengeng bebo lu pertandingan. Karena di turun di level sana amatir, mayoritas lu pung lawan kan berat badannya kalah di beta. Level dan pukulannya beda, pun beda. Nah, pengalamannya juga beda. Nah, kalau beta selalu tahan, apa beda? Oke. Makanya itu yang momok seperti itu tuh, ya itu yang menjadi neraka di tempat latihan tuh. Sama kayak yang sekarang, mayoritas tanding tak harus tahan Susan 3 ronde. Hadi. Apa begitu? Nah kalau don tahan, ya itu. Kalau son tahan ya kabur lari. Tapi kalau bertahan ya itu. Yang di pertandingan tutup lu mata jadi. Buka mata pulang subuh medali emas. Jadi ketelama itu di perjalanan. Lu pindah ring ini belum 2 menit su turun su. Kuatit su suruh berhenti nah di sebelah su tidur nah. Oh gitu. Ya itu su. Tung karena susah kaki berpanjang juga tung tidur. Kau tung panjang juga di situ nah. Aduh oke. Coach. Iya. Atau dengan kakak Susan ya. Bima tanya.
apa sih yang harus dimiliki seorang juara Muay Thai? Susah jawab. Belum bilang ke Angga. Pokoknya betul lah saya ini kos saya anak buah nih. Jawab dulu. Siapa dulu? Kurang berbeda tambah. Oke. Okay. Yang pertama yang ketong harus ketong punya mimpi untuk jadi seorang juara. Punya mimpi. Oke. Okay. Ketong harus punya itu adalah niat. Niat dari dalam diri sendiri. Tidak ada paksaan. Tidak dan dorong dari maunya ya kasih ada semangat dari orang-orang, tapi yang penting kita punya niat dari diri sendiri, mau berusaha, mau berlatih, mau sakit-sakitan, ikuti proses yang ada. Itu sudah pasti kita akan meraih apa yang kita mau, keberhasilan. Pasti jadi ya. Oke, siap. Kalau dari coach mungkin mau tambah. Intinya mentalitas harus siap, fisik mental dan sebagainya. Terus jangan cepat berpuas diri, harus terus mau belajar, tetap dengar-dengaran, pintar ambil-ambil masukan begitu. Mungkin ada orang kasih masukan ini, ambil yang baiknya, tinggalkan yang tidak baiknya begitu. Terus harus selalu mau dengar-dengaran, terus banyak baca juga, banyak nonton, ambil referensi, karena zaman sekarang itu ilmu itu berjalan terus. Betul, betul. Apa yang pakem sekarang 6 bulan lagi bisa berubah. Bisa berubah. Tahun depan bisa berubah. Atau okay, bisa ortodoks fanatik hanya dengan begini seterusnya begitu. Nah, jadi kalau dikasih masukan harus mau terima, harus mau dengar gitu. Susan ini kemarin turun di PON itu 3 kali main memainkan 3 strategi berbeda dan 3-3 berhasil. Strategi apa satu? Biar bisa mengerti di cerita saya. Semua strateginya agak sedikit mendadak karena beta lihat lawannya toh. Oke. Okay. Gitu. Kebetulan beta kalau di fighter atau di pelatih tipenya technician. Jadi technician itu lebih di acara benar-benar teknisnya begini, begini, begini. Nah kebetulan kemarin waktu ketemu atlet Papua pertama, ketong seumur-umur belum pernah nih ketemu dia. Oke. Okay. Terus cari deh referensi video juga sondapat di YouTube ya, biasa nah, begitu. Jadi beta curi-curi lihat dia pung latihan waktu dong pemanasan satu hari sebelum pertandingan. Waktu susah menimbang badan, beta lihat ada sedikit padding, beta lihat membayangkan sedikit, lihat gaya berdiri apa, terus sedikit lah meracik strategi. Uji. Oh gitu. Oke, okay, itulah berhasil. Waktu main kedua dengan Sumatera Utara. Kebetulan setahun sebelum PON, beta pernah nonton dia pun video pertandingan. Beta kenal dia pun pelatih yang menciptakan dia jadi atlet hebat. Kebetulan beta kawan juga di dunia tarung ini kan bukan orang lain. Gitu. Terus beta tahu dia pun basic dari gulat. Jadi beta tahu ya dia pun pukulan sebagaimana, dia pun tendangan sebagaimana. Terus pernah nonton dia dengan postur badan Susan yang jauh lebih tinggi sekitar 6-7 cm bedanya. Beta pasang strategi main lain, main jarak, main pakai tangan depan untuk tahan dia pula maju begitu. Terus begitu juga ketika final saya tahu lawannya karena lawan apa kemarin? Final lawan Jawa Barat. Jawa Barat. Dan ketemu pernah kala dia 2019. Oh, pernah ketemu. Cuman kemarin ada settingannya agak beda karena beta nonton dia pun partai semifinal bagaimana clean Muay Thai-nya hidup waktu lawan Makassar jalan begini. Oke, terus beta lihat kondisi anaknya, beta lihat kondisi dia jauh lebih fit, sedikit lebih fit. Begitu. Kalau Susan memainkan ronde sampai selesai, dia waktu main dengan Maluku hanya satu ronde saja. Maluku kalah KO, jadi waktu istirahatnya lebih panjang. Nah, itu teknis semua. Jadi betul-betul bebein maju, kasih ini pakai pukulan, merapat, jangan kasih dia kesempatan bernapas, ajak brawl, ajak apa gini. Jadi karena hitungannya waktu dengan Jawa Barat kalau main delay, main lambat, tek, dia menang. Okay. Karena secara mungkin inteligensi dengan strategi dia lebih banyak. Cuma mayoritas orang kalau kena press, pang, orang maju terus dan kasih napas, biasanya sempat berpikir, itu yang ketemu pake. Jadi gue bilang begitu mulai pertama Susan lu gas, jangan mundur satu langkah juga, maju terus, jangan kasih kesempatan bernapas. Nah, karena dia sedikit lebih tinggi dari Susan, kata harus potong depo range kaki. Kira-kira seperti itu. Waktu ronde 3 mesti bilang udah napas lu habis, ketong improve sedikit strategi le, kayak lu tendangan di rahang begini bilang karena hanya di tendangan nyasar saya kena rahang, mungkin lu KO. Kalau secara poin lu pasti menang. Jadi jangan sampai kalah KO.
pulsa di sini, terus press dia jangan kasih napas kayak tadi, tapi tangan rapi di sini. Sudah kata juara pohon. Tapi karena beta dengan dia dekat, subre sering apa gitu, jadi susering apa, jadi kode-kodean tuh jalan gitu. Kedekatan terpelati jadi pas dengan apa? Di atas ring tuh pakai kode-kode, pakai jelas yang panjang lebar. Ada instruksi-instruksi khusus yang kan kata sudil dari bawah, kalau dia bilang begini, tandanya begini, sering-sering lihat bibeta begitu ya. Itu pelatih dengan atlet juga harus tahu. Wih, sering-sering lihat juga orang fight sekali. Ini katanya sama ngerti ya, ada lihat momen kan bisa bisa putar di punggung apa begini supaya lawan membelakangi beta. Oh, supaya bisa dia lihatnya lurus beta, tapi di si kepala begini saya lihat beta di belakang. Kira-kira seperti itu. Beta dengan bercerita begini saya beta suka rasa yakin beta bisa. Boleh. Boleh. Membantu. Membantu dalam doa. Bisa bebak lah deh sasak. Pengalaman unik waktu Prapon 2019. Ketong babak kedua ketemu Jawa Tengah. Itu beta ganti strategi sekitar 5 detik atau 3 detik sebelum main. Prapon. Karena sama waktu susah so stres begitu ikut tadi coach omong lain sekarang suruh bikin lain. Coach ada pernah begitu mau bilang apa leh kok mau kalah. Karena beta juga enggak tahu dia toh. Tiba-tiba Susan pemasuk dalam ring, dia mau jalan begini, beta lihat dia menjinjit. Dia jalannya jinjit. Oh, begitu. Dia jalan jinjit. Itu PR, itu seorang coach harus jeli gitu. Dia pun jalan jinjit, beta langsung tahu ini anak basicnya wusu. Susan bisa diajak main. Ya, wusu punya tendangan yang tidak terlalu keras tapi stepnya lincah. Footwork-nya hampir seperti anak tinju. Kalau ketemu main delay, tunggu tet ala Muay Thai tradisional, ketemu kalau poin karena ini amatir. Dia akan masuk tak geser, tak geser, tak geser. Sudah, beta langsung tarik Susan ini anak wusu, ketemu ganti strategi. Mendadak, mulai ganti strategi mendadak. Lu kejar dia ronde 1, apapun yang terjadi, nah mirip kayak waktu lawan Ninja, lu maju terus tabrak. Baby lu tenang, lu akan kalah ronde 1. Begitu. Tapi beta sangat yakin untuk level Indonesia, tidak ada atlet putri bermain di amatir dengan segala pelengkap yang berat itu yang sanggup jinjit begitu selama 3 ronde. Karena berat kok. Karena berat dan berat. Beta bisa hitung orang stamina atau maksudnya gambaran orang Indonesia pun stamina pas perempuan kan ada gambarannya gitu. Nah, gitu. Betul ya, karena pukul semua. Nah, sedangkan dia harus menjinjit dan melompat tak 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 untuk mempercepat footwork atau langkah. Jadi ketika main begitu betul ada satu Susan kalah angka poin. Tak 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 karena dia ini pukul tendang geser begitu. Tapi itu kan sangat memakan stamina. Betul begitu ronde 2 pun bermain habis ronde 1 lagi angka beta kalah angka. Memang strateginya begitu tuh setelah aku minum air, ambil napas ronde 2 ketemu main dia. Ronde 2 begitu berjalan beli lihat dia pun jinjit begini bertahan hanya 10 detik. Setelah itu dia muka kita tanam begini karena seberat dan capek sudah habis. Susan main deh sampai habis ronde sampai setengah mati. Dan menang sudah. Dan menang. Mama. Begitu ya dia bicara ya. Oke. Terus ini coach. Iya. Ini harapan coach dengan kakak Susan ke depan apa? Coba dulu. Kalau beta pribadi harapannya ya bisa menghasilkan juara lebih banyak lagi, membawa anak-anak ini ke level yang lebih tinggi, terus berharap pemerintah lebih perhatian, lebih peduli, dan seperti yang beta harap ya, kepedulian itu bukan datang 4 atau 3 tahun sekali ketika event besar, kepedulian itu datang secara rutin. Anak-anak ini jadi juara yang ke event begini nih, beta sendiri minta setiap kali event kecil begini jadi juara langsung jadi PNS atau kasih uang juta-juta sonde. Tapi dengan lu panggil sedang ini anak-anak juara, oh iya begini, oh sering juara atau panggil kok kasih penghargaan nggak, entah panggil kantor gubernur kasih apel satu butir kok apa kok anggur satu kilo kok begitu. Tapi dengan dibawa panggil di situ kan lo merasa dong dihargai ya, apa beratnya sih kata terima kasih. Terima kasih ini 11 huruf pak TTRIREMAMAKLKSISI tambah H. Tapi itu sering orang lupa begitu. Ketemu soal minta yang setiap kali juara harus apa soalnya begitu. Tapi lu ada apresiasi sih begitu.
bahwa ini step kecil ini nih adalah dasar atau fondasi yang akan menentukan dong besar ke sana. Orang mau lima tingkat juga, start pertama dari dasar ya, harus kuat. Kalau fondasi kuat sampai atas berdiri rubuh ya sama begitu. Nah, beta sangat berharap begitu. Dong dilihat dari event-event kecil seperti ini, begitu dapat perhatian, begitu. Nah, biar dong bisa tambah semangat. Betul lah. Begitu. Kalau mereka kesusahan? Kalau untuk beta sendiri untuk Kupang Muay Thai Camp, semoga lebih berkembang, lebih maju, lebih dapat perhatian lebih dari pihak pemerintah. Amin. Dan bisa menghasilkan juara-juara yang lebih banyak lagi. Amin. Luar biasa sekali. Apa nih? Ini terakhir nih untuk kakak berdua. Ada yang mau kakak dong sampaikan kalau buat anak-anak muda NTT? Kalau beta masih seperti dulu, beta bilang buat anak-anak yang biasa lu rasa keras, nakal, apa jagoan babatu dan tuh begitu. Kalau memang punya kemampuan, jangan sia-siakan di jalan. Oh, oke. Okay. Ya toh, nakal di jalan lu mungkin lebih cepat daripada polisi. Itu saya sangat yakin begitu. Itu. Jadi pakai lu kemampuan itu di tempat terhormat. Kalau menang tahu lu. Nah, jangan buang lu masa muda tuh sia-sia begitu. Akhirnya berakhir di kantor polisi apa saya. Buktikan tempat terhormat. Angkat tepuk harga diri keluarga, lu pun nama, lu pun prestasi, lu pun ekonomi, lu pun hidup jadi lebih baik. Lewat jalan bela diri. Kalau memang lu punya kemampuan. Betul. Nah, kira-kira betul. Seperti itu. Kalau Kak Susan? Sama sih sebenarnya. Tapi kayak ya buat teman-teman, adik-adik yang merasa punya kemampuan, terutama dalam olahraga bela diri, jangan buang kesempatan kalian, umur kalian sia-sia di jalan. Mari kita sama-sama berlatih dan berprestasi. Amin, luar biasa. Semoga banyak juara-juara yang dihasilkan. Amin. Oleh entitas depannya. Terakhir le mau apa? Mau fight di mana le? Tanggal ini tanggal 8 dengan 9 ini di Jember. Seorang juara pon masa turun lawan anak bertanding 2-3 kali tuh mau bikin apa juga gitu kan. Setiap kali event kita harus tambah sesuatu lah belajar begitu. Oke. Terima kasih banyak ya Coach. Ya, sudah mau berbagi banyak nih sampai strategi-strategi ini juga bermanfaat kali ini. Siap. Sabtu ada mau fight di tapi jangan fight di jalan, itu pakai di ring. Tetapi cerita begini orang di jalan juga pakai itu strategi. Apa ya juga tuh? Dia bilang apa? Iku belajar di mana? Iku nonton di pasien otot ada bagi di sini. Apa ya juga? Oke, terima kasih banyak ya Coach. Sukses terus ke depan, Kang Susan. Terima kasih banyak. Jangan berhenti ya, jangan pernah puas ya. Siap. Terus bawa medali, terus bawa piala. Kau pulang ke sini bangga ketong. Oke, mas saudara semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau mungkin yang berminat baju kayak ketong begini, bang ada. Wah ini baju apa nih? Tilangga, tengkorak pakai tilangga. SD kakak Susan Ju ini apa itu? Siapa mau kestaku siapa? Memang betul terlalu. Ini cocok betul. Cocok. Siapa mau kasih tahu siapa? Jadi ini bisa dibeli langsung di kios kaos alamatnya di Jalan Franseda di dekat apa Konsulat Timor Leste situ. Nah, itu langsung biasa itu asli buatan.